Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Al Tutorial Cuy. Di video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara daftar akun Lazada ya terbaru. Nah langsung aja, pertama-tama silakan kalian wajib punya aplikasi Lazada. Kalau belum punya silakan kalian download di Play Store. Nah di sini saya bakalan buka aplikasi Lazada dan seperti ini dia tampilan utamanya, ada iklannya dulu biasanya dan ada juga yang enggak. Nah berikutnya silakan kalian bisa pakai nomor HP. Kalau di sini di tutorial saya pakai nomor HP aja ya. Langsung aja di sini saya masukin nomornya ya. Ini dia sudah saya copy dan langsung aja saya hapus nolnya. Kemudian lalu kirim melalui SMS aja guys. Nah berikutnya silakan kalian tunggu aja SMS masuk dan ini dia langsung aja SMS masuk dan langsung aja konfirmasi. Dan di sini silakan kalian bikin kata sandinya misalnya tipes ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah oke, ini dia langsung sudah proses ke proses berikutnya. Dan di sini kalian bisa atur dari tanggal lahir, jenis kelamin, dan email. Nah di sini saya isi nanti aja. Nah ini dia sudah selesai ya. Jadi hanya segampang itu aja untuk cara bikin akun di Lazada. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang masih dibingungkan, langsung aja tulis di kolom komentar. Bye-bye.